oke. Or. Yay, yay, yo, balik lagi, Bray. Kita lagi ada di Grand Chit ini, Bray. Habis ngelihat Pak Usti yang putih-putih. Aduh. Seperti biasa, Bray, kita masih ditemanin sama Sapi dan juga Dewata. Ini orangnya, orangnya. Aduh. Oke, tujuan kita kali ini mau ke Lapmer nih, Bray. Kita jadi anak muda lagi, kita iya, ke Lapmer. Kita mau jadi ngabers. Mau cari Rajia dulu di sana. Mau cari Salome, malah cari Rajia gitu. Cari Rajia. Soalnya minggu kemarin banyak yang kena Rajia itu, kena tilang. Malam tapi kayaknya maghrib-maghrib gitu deh, jam 8-an kayaknya, udah malam-malam banget. Oh, enggak tahu juga ya. Jam 8-an itu Isa. Isa ya? Iya, maksudnya itu. Aduh. Maksudnya begitu. Dan kali ini kita enggak pakai si Red Z ini, Bray. Kita pakai Gixi. Motornya Azing Baker yang nonton, motormu ku pakai. Motor lele. Kita pakai GSX-S ini, Bray. GSX-S 150. Wih. Kita pakai Gixi jalan-jalan. Soalnya yang punya enggak pernah ngajak jalan-jalan, ngajaknya kerja terus. Enggak pernah diajak healing. Yang ngajak healing malah orang lain. Iya, itu sudah. Aduh, gak jelas memang si Azing Bikers, motor Azing Bikers ini, Bray. Kalau dalam percintaan, semua akan kalah sama yang humoris dan selalu ada, ya. Iya. Itu sudah. Makanya ini sama pemiliknya malah diajaknya serius terus. Kerja terus, gak pernah diajak healing. Giliran healing pakai motor yang lain. Motor satunya. Iya, jahat tau. Jadi kali ini Gixi kita ajak jalan-jalan dulu, Bray. Dari orang lain dikasih nama lagi. Memang dari orangnya kok namanya, iya. Motor kita ini masing-masing punya nama. Siapa tahu belum dikasih nama. Ada namanya nih, Gixi. Motorku aja yang estetik namanya. Dekil. Motor Dekil. Dekil itu dulu nama ini. Nama squadku itu, Mobile Legend. Dekil. Ini ada truk ini, teman-teman. Kita gitu ya. Iya. Kita coba salip teman-teman ya. Teman-teman. Kok mirip-mirip pacar kamu ya, teman-teman. Teman-teman. Kalau nonton kontennya dia tuh di kami hitungin aja berapa kali dia sebut teman-teman itu, kata teman-teman. Dapat giveaway kalau nanti dia akan beli. Iya. Tuh sudah giveaway. Caranya dengan cara menghitung berapa kali dia mengucapkan kata teman-teman dalam satu video. Kita coba lewat depan global nih, teman-teman ya. Apakah sudah dibuka semua atau masih belum ini, teman-teman? Belum. Dah dibuka-buka. Oh, tapi sudah dicor ya? Sudah tertutup semua kan? Sudah, tinggal yang di ujung mana tuh, deket kan tuh yang terpali biru tuh. Oh iya. Itu doang yang belum. Aduh, ini mobil Honda Jazz nyata nyusuk tuh. Kondisi depan global sekarang begini, teman-teman. Naik kuda. Halo Bang Sopi. Hei Bang Sopi. Kamu temannya Dewata kan? Di suspend sama Sopi. Nda, masih bisa. Gue kira kena suspend. Kamu sih berbuat yang tidak-tidak. Aduh. Kenapa? Enggak, ngerasa berat tangnya dia kayak gitu. Berat. Sambil goncengan. Berat.
dua kali. Ya, silakan tapi merasakan macet di depan ya. Tapi anu tahu hitungannya kalau jalannya pas lurus, istilahnya pas laju lah, enak. Iya, tapi kalau bilang. Iya, kalau pelan itu sakit tangan. Ayo kiri yuk, kiri yuk, ngambil kiri yuk. Nah. Kiri. Lebih enak nih. Nah, gitu dia. Ayo lampu merah lagi. Samping mobil putih kita masuk ya. Oke. Okay. Kita masuk sini aja. Oke. Kamu bisa nyelip-nyelip tengah enggak? Susah sih kayaknya. Setengah kaku betul. Oh, ya sudah enggak usah sini aja kita. Enggak bisa. Bukan enggak bisa, kamu pasti takut. Apa kok sebutannya kalau dunia motor filtering? Hah? Apa itu? Kalau nyelip-nyelip di keramaian kota. Oh, enggak tahu aku. Filtering itu apa gitu? Enggak tahu. Aku kan orangnya enggak pernah nyelip-nyelip. Aku orangnya pelan-pelan aja. Nanti kamu dicelupin. Enjoy. Kita sampai di perempatan Balikpapan Baru ini, teman-teman. Kena lagi kena lampu merah kita. Ini sudah pas belum sih kamera aku ini? Depan ini dari, ngeliat di apa namanya? Di HP-mu sudah pas belum? Enggak melatihin. Lah. Aku kan enggak connect ke HP ini. Oh, enggak ya? Enggak. Kirain connect ke HP. Tidak. Jadi jam berapa besok Mas Adit? Belum ada kabarin lagi. Kita terbang di sini, terbang. Tangnya goyang nanti tuh. Ya, takut ya. Ya. Aduh. Ya aku goblok. Aduh. Kasiannya. Duduknya kok kayak gitu? Oh, bocor kah? Bocor bannya. Oh, makanya kok duduknya kayak gitu. Jauhnya nih anu, tambal ban di sini. Tambal ban. Heeh, bengkel-bengkel. Mau bantu enggak bisa juga. Ban kalau yang bocor sudah susah. Iya, mau disetut juga sama aja. Kalau bensin masih bisa kita ambilkan dari tangki kita. Aku udah selang di jok. Kita sampai di bundaran monyet Balikpapan Baru ini, bray. Aduh. Net, lama juga aku udah lewat sini. Balikpapan Baru. Motor odong-odong. Banyakan lampu. Oh, ini kenapa lagi ini dianya? Tahu. Kok banyak yang trouble nih motornya orang-orang ini. Ini kita daerah apa ini namanya? Sungai Ampal ini, Sungai Ampal, iya. Teman-teman. Di Sungai Ampal. Ada sungainya kan di sini nih? Di bawah itu aja kan? Dekatnya tadi tuh? Iya, di bawah itu aja. Agar. Sungai Faret besar tuh, bukan sungai. Kayak di Graha. Betul. Ini kan kayak di Graha. Tapi sini sebutnya sungai. Iya, di Graha juga ngomongnya sungai. Padahal Faret besar itu. Civic. Ya Allah. Tambah parah lewat sini, kurang lebih aja lewat MT Oronoy. Macet parah, bray. Apa ada sensasinya? Aduh. Bawa motor lele kan. Lele. Keras dikit lah betis tangan itu. Ya. Tangan sih yang jelas. Tangan ini otot langsung. Aduh. Macet pol, salah jalur kita. Iya, temen sini macet kayak gini. macet tipol. Kenapa, Dut?
capek kan sudah? Istirahat dulu ya kita ini. Iya, tempat duduk alas. Iya. Tempat duduknya kecil ya untuk anunya ya. Iya. Makanya. Kenapa mau istirahat dulu gak kita? Enggak usah. Kayaknya Anda baru pertama kali digonceng pakai motor seprot. Iya. Makanya besok kalau kita jadi ngambil motornya Mas Adit pakai motor ini gimana kita goncengin? Cari betul jalan-jalan yang sepi. Motor seprot, motor seprot. Memang paling benar tuh Matic sudah paling nyaman. Buat nyelip-nyelip enak. Iya, enggak ada lawang pokoknya. Kalau motor-motor seprot-seprot ini apa ya? Motor buat gaya. Buat keren-kerenan. Motor untuk emang jalan speed cepet sih. Iya, buat laju-lajuan yang hobi speeding pokoknya baru cocok motor-motor sport. Oh, namanya juga sport. Iya sih. Iya sih, enggak ada yang salah sih. Macet, macet. Kita jauh kata pisang enggak kan? Kenapa? Enggak, aku di belakang pas. Oh, iya sih. Oke. Kaget aku, udah ada suara ya tau-tau nempel di samping. Apa? Itu NMAX tadi nyalip. Oh. Kiri, 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 kiri. Kalau kiri masih bisa sedikit menyelip kita. Kalau kanan susah. Kita mau lewat ke kanan atau? Kanan aja lah. Kanan, Gunung Sari. Gunung Guntur. Oh iya, Gunung Guntur. Kan kemarin di Gunung Sari. Oh iya. Enggak dong, keluarnya masih Gunung Guntur dong. Gunung Sari mah dekat ke Resta Ibu. Ini, dari sini kan sudah Gunung Sari. Masuk ke Gunung Sari kan sudah? Sudah lah. Sudah masuk Gunung Sari lah. Aku enggak tahu, aku tanya Gunung sudah, Guntur. Sudah dibilangin Gunungnya Sari itu besar. Ya Allah. Luas. Kita kan mau cari razia ini. Gimana kok lampu kuku matiin? Apa kan nantilah kamu yang bayar? Enggak mau. Aku mau ngontenin aja. Aku mau ngontenin aja, ngontenin kan, aja. Kan kamu dapatan no konten. Aduh. Kalau sudah menghasilkan enggak masalah. Toko utama, toko utama. Yang disebut toko utama tuh yang mana sih? Kayaknya depan ini deh, bagian depan ini deh. Ih berisiknya nih, injur depan itu, ih muyak ya. Suaranya terlalu nyaring. Sudah. Makanya nanti kalau kita punya moge, biar nggak keributan, kita taruh rumah aja. Iya, makanya itu sudah buat pajangan aja di rumah pokoknya. Kamu dong. Kenapa? Lihat guguk, kakinya pendek. Anjing korgi itu Nadit, tau kan? Tau. Itu kan lucu. Pendek dia aja, nggak mau gantungan sih. Kamu di mana, Dit? Belakang kah? Di belakang. Oh, belakang mobil. Belakang mobil di merah. BRV. Ya merah ini sekarang sudah. Oh. Apa kan menyelip? Lampu merah, lampu merah. Kena lampu merah juga. Iya, ih. Nah. Minggu kemarin itu rajianya di sini, Bray. Makanya kita ini mau cari rajia di sini. Ah, enggak ada. Enggak ada. Iya, tetap kita yang nyari rajia enggak ada. Enggak asik, makanya bilang aku matiin lampu. Apa nanti hilang kami yang bayar. Aduh, saya. Ini tempat rajia kemarin nih, minggu kemarin. Agak malaman kali pas jam-jam anak-anak anu loh, ngumpul malam minggu kan.
pada kencang-kencang semua pasti tuh banyak razia itu nanti. Oh iya sih, betul juga sih. Wih, 27 menit sudah kok ngerekam. Setengah jam memang. Iya, setengah jam memang. Gara-gara banyak macet baru kena lampu merah terus lagi. Ya tapi kan nanti kan lampu merah kan mau cut aja. Iyo, i. Aduh. Sirip-sirip terus. Ini ngemeng-ngemeng Fajar ini datang sudah intercomnya ini, ngeri kali dia aja. Wah, cuma emang. Iya. Mentang-mentang dia alumni JNT. Punya privilege dia yang langsung cepat datang. Kasih cepat pokoknya. Monumen enggak ada monumennya sudah. Monumennya ya, monumen yang enggak ada monumennya. Monumen yang enggak ada patung monumennya. Nah, betul itu. Enggak tahu enggak dibangun-bangun lagi. Enggak tahu sih. Kita beli nasi padang. Hah, neon? Minion. Oh, minion. Minion apa minion? Itu RDMP. Oh. Kan kalau keluar rame-rame dia kuning-kuning semua. Anjay. Kayak minion. Rame-rame lagi. Banyak. Ini kita ke rumah Fajar apa nongkrong di sini aja? Nunggu info dulu lah. Kita berhenti dulu di pinggir jalan. Makanya punya rumah kayak aku. Di sini ada, di Kilo ada. Itu sudah. Kalau malah kemalaman pulang bisa langsung sini aja kok di perapatan aja. Kampret tuh memang. Ini mobilnya tengah-tengah ya, enggak ke kiri, enggak ke kanan. Yang mana sih? Dia mengikuti jalannya lurus, jalan yang tengah. Iya, jalan yang tengah dia aja, tengah garis-garis kina. Kita juga lah lewat tengah-tengah kina kayaknya keren. Lewat garis putih. Dikeplak orang dari belakang. Rame kali ya Pantai Kilang ini ya. Rame. Kayaknya ada kafe yang di Benua Patra yang di pinggir pantai itu buka lagi deh. Bagus lagi malahan. Iya, aku enggak kesempatan terus mau masuk sini. Rame terus masalahnya. Aku bosan. Masa mau siang-siang panas bolong. Sepi memang sih kalau panas bolong itu siang bolong. Cuma ya ngapain siang bolong di pantai? Betul. Kita di mana ini enaknya nunggunya ini ya? Pelan-pelan aja kita skalput, aku cuci mata, aduh banyak mbak-mbak. Oh skalput, aku mau closing lah, kita sudah sampai di Lapmer ini, Bray. Oh iya, closing lah sudah. Kita sudah 1 jam perjalanan, enggak sih, setengah jam lah. Setengah jam perjalanan, enggak tahu nanti videonya jadi berapa menit, kita cut-cut di tipis-tipis aja, ya kan. Kita, wih ini banyak truk nih, kenapa nih truknya pada kopdar di Melawai ini? Anjir, truk-truknya kopdar, Bray. Banyak nih, anjir. Nah, nggak ada tempat kosong kayak ini. Oh, di sini aja, nah. Belok kiri dulu, ke kiri dulu. Wan, itu mau ini ya? Nah, enggak lah, pinggirnya aja. Sini. Ya, barang. Aku mau closing. Aduh. Kita sampai di Melawai ini, Bray. Oke lah, Bray, kalau gitu videonya kita akhiri cukup sampai sekian. Terima kasih yang sudah nonton. Ciao, bye-bye.